Lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Tiba
Kids. Berisi tentang cerita-cerita pembentukan karakter. Pokoknya seru deh ceritanya. Ayo dapatkan segera di toko buku di kotamu. Hebat, heboh, keren! Hai teman-teman! Yuk kita bermain dan belajar dengan buku aktivitas Happy Holly Kids. Kita bisa bermain dengan angka dan huruf melalui benda-benda yang ada di sekitar kita. Wah, keren! Kita juga bisa belajar membuat angka dan huruf. Hebat! Kita juga bisa belajar menarik garis loh. Dan tentunya kita juga bisa mewarnai bersama Happy Holly Kids. Salam hebat, hebat, keren! Wah, gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holly Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Wah, mawar suaranya melati, merdu sekali ya. Wah, suaranya merdu sekali ya. Coba suara Sumi bisa semerdu itu. Coba lihat deh siapa yang sedang bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Ada Sumi. Oh, ternyata Happy yang bernyanyi. Iya, Sumi. Maaf ya, suara Happy terlalu keras ya. Oh, tidak, tidak. Sumi senang sekali dengar suara Happy. Suaranya bagus. Ah, Sumi bisa saja. Terima kasih, Sumi. Happy? Iya. Bisa tidak kalau Happy ajarin Sumi nyanyi? Oh, Sumi mau diajarin menyanyi. Boleh, boleh. Nyanyi apa ya? Oh iya, hati Sumi lagi gembira tidak? Wah, gembira sekali dong. Kalau begitu, nyanyi lagu Hatiku Selalu Gembira ya. Oke. Hatiku selalu gembira. Ayo Sumi, ikut nyanyi. Oh, iya, iya. Hatiku selalu gembira. Bernyanyi lo, 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 lo. Butuh bersatu. Ayo Kit, pasti kamu bisa. Mondi masukin bola ke gawang ku, Mandi. Gembira. Aduh, kenapa nih? Aduh. Salah sasaran. Aduh, maaf, Kuma. Pusing. Aduh. Kuma. Aduh. Maaf, Kuma. Mondi dengar suara teriak jadinya kaget. Sasarannya ke Kuma deh. Iya, tidak apa-apa kok. Aduh, tapi itu suara siapa ya? Iya juga ya. Sepertinya dari arah sana deh. Coba lihat yuk. Ayo. Ayo Kuma. Aduh, Kuma jangan ditinggalin dong. Begitu ya.
Teman-teman, tadi dengar suara teriak-teriak tidak? Suara teriak apa? Itu suara Sumi. Oh, memangnya kenapa? Aduh, suaranya berisik sekali. Iya, berisik sekali. Kepalaku mah jadi pusing. Aduh, teman-teman, itu suara Sumi. Sumi lagi latihan nyanyi. Oh, pelan-pelan saja ya, Sumi. Iya nih, kalau Sumi tidak bisa bernyanyi, ya tidak usah nyanyi lah. Iya, iya. Aduh, teman-teman, jangan seperti itu dong. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Happy, Sumi pergi juga deh. Loh, latihannya gimana? Tidak usah, kapan-kapan aja. Suara Sumi memang jelek banget. Ternyata Sumi hanya bisa masal saja. Kalau nyanyi tidak mungkin bisa. Sumi sendirian ya. Coba, Babi mau lihat deh. Hai Sumi, sedang apa? Sumi, Sumi. Rabi. Siang-siang kau melamun sih Sumi. Lagi mikirin apa memangnya? Ini loh Rabi, Sumi mau supaya bisa menyanyi. Oh, bagus dong. Masalahnya suara Sumi benar-benar jelek banget. Oh Sumi, saat Sumi pertama kali membuat kue, pasti awalnya kuenya tidak enak deh. Tapi coba sekarang, Sumi pandai dalam memasak. Iya sih, tapi... Nah, kalau begitu, Sumi juga harus rajin latihan agar suara Sumi merdu. Tapi Rabi, teman-teman Sumi bilang suara Sumi buat pusing. Nah, kalau teman-teman Sumi seperti itu, biarkan saja. Sumi harus tetap berusaha. Oke, Rabi. Sumi akan berusaha. Bagus. Terima kasih ya, Rabi. Sumi pulang dulu. Mau latihan di rumah. Oke deh, Sumi. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Kini belajar makin menyenangkan dengan berbagai buku aktivitas dari Happy Holy Kids. Mengenal angka dan huruf, dot to dot, sobek tempel, tarik garis, serta masih banyak lagi. Ayo dapatkan segera buku kesukaanmu di konter buku Gramedia di kamu. Hebat, heboh, keren. Wah, heboh deh. Teman-teman bisa asik di rumah. Karena sekarang sudah terbit buku aktivitas dari Happy Holy Kids. Dari Happy Holy Kids sudah bisa kamu miliki loh.
Semua koleksi lagu Happy Holy Kids bisa kamu dapatkan di toko-toko kaset di kotamu. Juga bisa kamu dapatkan di HK Online. Hebat, heboh, keren! Ayo kreasikan bentuk dan imajinasimu dengan kreasi warna dan motif menarik dari kreatif paper Happy Holy Kids. Happy Holy Kids, hebat, heboh, keren! Koleksi terbaru dari Happy Holy Kids. Yang hebat, heboh dan keren. Miliki segera di toko-toko kesayangan Anda. Persediaan terbatas. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fu. Sulit juga. Hatiku selalu gembira bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Sulit juga. Hatiku selalu gembira bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Pulang dulu dah. Aduh, suara sumbang siapa lagi sih? Sepertinya Mondi kenal suara ini. Hatiku selalu gembira bernyanyi la 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 la. Suara siapa sih tadi? Halo, ada orang tidak? Jangan-jangan Mondi mimpi. Aduh. Untung tidak ketahuan. Benar kan perasaan Mondi? Suaranya mirip banget sama Sumi. Sumi, gara-gara Sumi bernyanyi, Mondi jatuh dari pohon tahu? Iya. Maaf Mondi. Sumi kan sedang latihan. Udah Sumi, kalau Sumi latihan terus, Sumi akan ganggu orang-orang di sini. Mondi juga mau tidur. Jangan diganggu. Iya, iya. Hatiku. Jangan berisik. Belajarnya di rumah saja dah. Dasar Sumi. Sudah, Sumi menyerah. Suara Sumi tetap tidak bisa merdu.
ada Sumi. Tapi mau lihat keadaannya dulu dah. Hai Sumi, bagaimana keadaannya? Baik-baik saja. Udah latihan belum? Belum Rabi. Sepertinya itu bukan keahlian Sumi. Coba Rabi mau dengar. Tidak Rabi, suara Sumi tidak bagus Rabi. Ayo cepat Rabi mau dengar. Indonesia tanah airku, tempat aku dilahirkan bunda, negeri yang subur permanyata. Mari jaga bersama, walaupun kita berbeda suku bangsa, walau kita berbeda budayanya, tetapi kita tetap bersatu juga. Indonesia bersatu. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama? Oke. Tadi siapa yang nyanyi? Yang nyanyi Sumi dan Happy. Hah? Masa sih? Masa tidak percaya? Coba Sumi dan Happy nyanyi lagi. Hatiku selalu gembira saja. Oke deh. Hatiku selalu gembira bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Wah, suara Sumi bagus juga. Maaf ya Sumi, kalau Mondi kemarin marah-marah sama Sumi. Iya, tidak apa-apa. Nah, kalau kita latihan terus-menerus, pasti hasilnya akan memuaskan. Jadi, kita semua harus tetap berlatih ya. Tapi, Sumi mau nyanyi terus nih. Nyanyi sambil masak dong. Sumi tetap suka masak. Oh. Rabi, lapar ya? Iya. Kalau begitu, main ke rumah Sumi yuk. Sumi sudah masak makanan yang enak loh. Salam dulu deh untuk teman-teman di rumah. Hebat.
Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson, Siana, Kristi, Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarok dan Kak Puji. Executive producer Om